pernah dihukum atas kasus penyalahgunaan narkoba. Tak membuat Muslim, warga Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang ini jera. Polisi kembali menangkapnya setelah kedapatan membawa sabu seberat 0,40 gram dan pil ekstasi 0,38 gram. Polisi menangkapnya saat tengah berpatroli tak jauh dari rumahnya. Pengakuan tersangka, narkoba itu ia beli dari salah seorang pengedar di kawasan Gandus. Barang haram itu rencananya akan ia konsumsi sendiri. Tersangka mengaku telah kecanduan narkoba sejak 3 tahun belakangan, dengan dalih agar merasa lebih rileks. Tertangkap tangan, yang bersangkutan membawa satu paket barang kristal, berbentuk kristal bening, yang diduga adalah sabu-sabu dan satu paket yang diduga ekstasi atau inek yang ditumbuk. Tersangka kini ditahan di Polsek Ilir Barat 2 untuk diproses dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Tak berhenti di situ, polisi juga tengah memburu sang pengedar. Rizky Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.